Warna burung kakak tua. Untuk semua spesies burung,
biasanya kalau burung kakak tua jantan, colornya lebih terang sedikit daripada burung kakak tua betina. Kalau enjoy, nanti betina dia kurang orange. Kalau kita tengok burung kakak tua jantan untuk species mountain cock itu, color dia lebih nampak orange, lebih terang. Kita tengok dari jauh dia nampak orange. Dan ini kurang orange, dia lebih pada peach color. Okey, yang kedua mata dia. Mata burung kakak tua jantan hitam pekat. Nah, nanti boleh tengok mata burung kakak tua hitam. Mata betina ni kalau coklat. Itu juga mata enjoy ni. Mata enjoy ni kalau coklat. Mata dia coklat kan? Nampak? Mata dia kalau coklat. Mata burung kakak tua jantan kalau hitam pekat. And juga size. Size burung kakak tua jantan lebih besar. Kepala dia besar. And juga dia punya paruh lebih besar. Kalau nak tengok nanti tengok beza milky dengan bujang. Okey? Yang di jantan yang ke betina. Paruh dia, kepala dia, mata dia. Tengok ini. Okey, soalan seterusnya. Texture bulu. Bulu burung kakak tua betina tidak cantik. Okey, semua spesies burung yang betina tidak cantik, termasuk burung merak. Okey, burung merak yang ekor kembang adalah jantan. Termasuk dengan ayam jantan juga. Ayam jantan lebih cantik daripada ayam betina. Ayam belanda, begitu juga spesies burung dalam hutan yang warna cantik adalah jantan. Yang warna kurang menarik adalah betina. Okey, seterusnya. Burung kakak tua boleh bercakap tak? Boleh. Siapa boleh cakap? Adik, boleh bercakap tak burung kakak tua? Boleh? Okey. Enjoy. Boleh bagi tahu dekat semua orang. Enjoy cakap kita burung apa enjoy? Okey. Cakap dekat situ pula. Enjoy. Adik tanya enjoy. Enjoy kita burung apa enjoy? Cakap dengan dia. Enjoy burung apa? Okey. Cakap dekat situ lagi. Kita burung apa enjoy? Cakap dua. Okey. Burung cakap dua sebenarnya dia tak boleh bercakap macam manusia, okey? Kalau dia boleh bercakap macam manusia, dia boleh membuat apa ayat, satu ayat yang lengkap. Tapi dia hanya meniru perkataan yang keluar daripada mulut kita. Dan kebolehan dia sebenarnya adalah untuk meniru suara binatang buas dalam hutan, okey? Untuk protect dia punya nyawa daripada ancaman binatang buas. Jadi kalau ada beruang, musang ke, harimau ke datang, dia akan tiru balik suara binatang buas supaya binatang buas pun takut dengan dia. Okey, dalam captivity tak ada binatang buas, so dia akan tiru suara manusia sebanyak mungkin dia dengar. Okey, dia boleh tiru dalam 2 ke 6 bulan, 2 patah perkataan ikut cue. Kalau 4 cue seumur hidup, dia boleh hafal dalam 300 patah perkataan. Enjoy, pusing enjoy, pusing. Okey, sekali lagi pusing. Last one enjoy, pusing. Kalau anda lihat bulu dia tidak cantik sekarang sebab dia tengah molting. Molting ni bertukar bulu sebab bulan 3 adalah bulan untuk mating season. So biasanya burung betina dia agak hormonal sikit. Kalau hormonal, bulu dia banyak bertukar. Okay. Angel, open your wing. Angel, buka sayap. Angel, buka selas sikit. And adik-adik, bapak ini adik. Bapak ini adik. Bapak ini adik. Bapak ini adik. Semua kabar Angel. Angel, boleh goyang sikit. Goyang sikit. Goyang. Goyang bawah. Okay, thank you. So, Angel, you merupakan burung yang pintar. And very lovely bird. Angel, are you happy today? Betul tak? Betul? Okay, betul dia happy ya. Biasanya hujan dia tak ada mood. Okay, okay. Ya, hari ini okay. Okay, kita ada something special. Kita ada tripod dekat sini. So, kalau boleh, anda sebut apa yang dia buka, okay? Nanti dia akan ikut kita punya tempo, kan? Sebab kalau hujan ni dia akan lepas. W, E, L, C, O, M, E. Welcome. Welcome. So, enjoy. We'd like to welcome everyone. Dan ucapkan selamat datang buat anda semua. Okay, seterusnya kita ada bendera di HP Nature Park. Okay, adik-adik tengok macam mana enjoy menarik tu. Wow. Okay, thank you, Enjoy. Dan adik, nampak tak? Masa mana Enjoy menarik bendera, dia guna apa? Dia guna paruh. Paruh. Jadi, untuk peringatan anda semua, paruh burung kakak tua kuat. Burung kakak tua dia tak ada tangan, dia ada sayap, ada kaki, ada paruh. Jadi, kalau nak berlawan ataupun nak melindungi diri dia daripada musuh, serangan musuh, dia menggunakan paruh dengan kaki. Jadi, kaki dia sekaman kuat. Dan juga dia punya paruh sangat kuat juga. Dia punya ketekanan sekuat 2 kilo. Oh. Jadi hati-hati ya dekat jari kecil-kecil ni. Jari kecil boleh dipatahkan sebab jari kita ni lebih kecil daripada ranting pokok dekat yang dia boleh patahkan yang luar. And juga dia boleh kupas skor kelapa, sabun kelapa dalam masa 30 minit. Sabun kelapa semua gagal.
Dan juga kalau kita bagi kuah sawit dalam 3 ke 5 minit, sedikit kuah sawit. Ekuasi ini 2 second, dan kuku kita pun boleh dia pecahkan dalam masa sekali dia tekanan. So hati-hati ya, kalau tangan ada bau makanan ke, ada bau perfume yang wangi juga, tangan kita perfume, dia tak biasa cium, dia pun boleh takut juga. Dan juga kalau kita pegang bahagian kepalanya, tanpa dia sedar, dia terkejut, pun dia boleh gigit kita. Okay? So hati-hati ya. Untuk pengetahuan anda semua, burung kakak tua, kakak yang punya pages ada habuk yang halusan. Biasanya orang kaitkan asma dengan apa, kucing ataupun binatang yang berbulu lain dan tidak dengan burung kakak tua. Tapi burung kakak tua pun mempunyai powder very fine, sangat halusan. Kalau letak dekat baju saya, bulunya ini ada kala putih di habuk, macam powder ataupun kapur. Nah, yang ini kalau masuk dalam mata, lagilah gatal mata. Okay? Kalau rasa mata gatal, cepat-cepat cuci dengan air. Kalau dibiarkan, boleh sampai malam mata kita pedih, yang gatal lah. Dan juga kalau yang ada asma, masuk dalam organ pernafasan kita, boleh terkena asma ataupun batuk-batuk. Dan burung kakak tua ini juga menggunakan powder ini untuk bersihkan bulu daripada serangan kecil, serangan nyamuk, rambutan, ataupun bersihkan daripada grooming daripada bakteria dan juga kutu. Jadi dia tak ada kutu, tak ada bakteria di badan dia, susah nak hinggap. Dan kalau terbang dalam hujan, tiba-tiba hujan lebat, dia lambat sedikit basah. Sebab dia punya lapisan habuk tu akan melindungi bulu dia daripada cepat rasa. Okey, semua bagi doakan untuk enjoy. Thank you. Kita pindah dekat burung yang bernama Bilut and Sundus. Okey, kita ada Bilut dengan Sundus. Okey, burung ni adalah burung cornea. Okay, cornea adalah spesies burung kakak tua yang ketiga kecil dalam dunia. Okay, dia kecil selepas parakit. And burung cornea ni banyak spesies, ada sun cornea, ada green cheek cornea, yang ni pineapple cornea, and ada cinnamon cornea, and juga red berry, burung pera. Yang ni disebut pineapple cornea sebab warna dia macam buah nanas. Okay, jadi dia disebut pineapple cornea. Kita ada polling dekat sini, saya susun sekejap. Dalam masa yang sama, boleh tak bagi dua nombor, 1 sampai 5? Cuba dua nombor? Tiga. Satu lagi? Empat. Tiga dengan empat saja. Tiga dengan empat. Jadi saya kasih ini tiga. Empat. Empat. Okey, saya perlukan seorang adik yang berani dengan burung. Siapa berani dengan burung? Boleh duduk sini. Adik berani, pegang nombor ini. Nanti tunjuk dekat burung, ya? Boleh? Okey, sudah sah. Nanti tunjuk burung, duduk. Okey, kita sampai pineapple cone-nya. Nama dia Sundus dengan Milut. Kita keluarkan yang betina dahulu. Yang betina nama dia Sundus. Okey. Sundus, keluar sekejap. Kita tunggu. Sundus, keluar sekejap. Okay, terima kasih. Okay.
Seterusnya kita ada burung jantan pula. Burung jantan ni nama dia Milo. Milo, jom masuk dalam. Tak ada, tidak ada tinggi kat sini. Masuk dalam. Jom, masuk. Dari lagi. Lagi, masuk. Okay, last one. Panjang sikit. Jom. Masuk, jom. Gumpal kuaci. Gumpal kuaci. Ringan.
Saya perlukan seorang volunteer yang berani dengan burung. Siapa berani dengan burung boleh di sini. Spesies rainbow lorikeet ataupun luri pelangi. Dalam bahasa Melayu luri ya, luri pelangi. Jadi kalau luri pelangi ini katanya macam pelangi, sebenarnya sakit. Okey, bagaimana namanya tiga kali? Rainbow. Positif sekali saja, positif. Rainbow okey. Jangan takut tadi ya, jangan banyak bergerak. Jangan bisik sikit, takut. Okey, stay saja. Okey, jangan takut. Biar dia makan apa. Ini masih dengan bunyi sana. Okey, bagi tepukan untuk Rainbow. Okey, tadi sikap untuk Rainbow. Okey, dia tengok dia makan. Dia ambil jus apple saja dia. Dia tak makan ampas apple. Okey, jadi dia punya daya itu memang makan cecair saja. Kadang-kadang kita bagi dia makan Cerelec, perisa buah-buahan. Dan juga dia pun makan nektar ataupun manisan daripada bunga. Cuma kita kekurangan bunga dekat Malaysia, jadi kita boleh beli nektar daripada Shopee pun ada jual nektar. Dia jual dalam botol manisan untuk dia makan. Okay? And dia tak ada dekat Malaysia sebab Malaysia kita kekurangan spesies bunga yang mengeluarkan nektar. Jadi habis musim buah dia tak ada makanan. Jadi dalam kreativiti kita kena sediakan dia makan buah-buahan sepanjang tahun. Okay? Tengok dia makan, dia ambil jus sahaja. Kepala dia lepeh, dia perempuan. Kalau kepala dia bulat, dia lagi. Okey, umur 6 tahun. Okey, dek. Itu dia, dia tak makan. Kita boleh makan. Berapa saja dia? Okey. So, dia burung yang berusia 6 tahun. Dia boleh hidup sampai 25 tahun ke 30 tahun dengan proper care and juga proper diet. Okey. And sekarang dia warna cantik. Baru dia pun harum sebab dia makan manis-manisan saja. Jadi, kalau hujan, basah, dia sangat aktif. Dan kalau dia basah, bau dia akan keluar. Wangi. Dia macam bau manisan. Bau kumpat gula-gula. Okey, dia merupakan burung yang sangat cepat manja, cepat body dengan manusia. Dan juga merupakan burung yang sangat aktif hujan dan juga terkenal dengan sifat dia setia. Jadi population dia berkurangan sebab dia tidak kahwin banyak. Dia akan memilih ada pasangan. Kalau dia ada pasangan seekor saja, biasanya sampai seumur hidup dia dengan seekor pasangan. Jadi sebab itu population dia kurang. Okay. Kalau nak jadi burung nuri, baguslah. Kalau lovebird, biasa orang sebut lovebird kan? Lovebird mati pagi ni, betul kita bawa pasangan baru, besok kahwin. Nanti lovebird lah, lovebird orang setia. Okay? Kalau burung nuri dia setia sikit. Thank you, Rainbow. Dia pandai menari, cuma selepas cuti sekolah itu, mungkin dia stres sikit lah. Jadi dia lambat bagi respon, dia tak nak menari. Tak apa, kita bagi masa ni. Okay, seterusnya kita ada Rico. Rico. Rico adalah CAG Parrot, Congo African Grey. Disebut African Grey, so dia berasal dari Congo, Afrika. Burung yang berasal dari Afrika, tempat yang panas ni agak stres sikit kalau hujan macam ni. Dan sejuk. Jadi nampak dia sejuk, bulu dia tidak rapat. Bulu dia kembang-kembang macam ni. Sejuk lah dia. Okey, mata dia. Kita boleh nampak mata dia fokus. Jauhkan fokus dekat dengan dia punya mata hitam. Kalau mata hitam dia kecil, dia tengok jauh. Kalau mata hitam dia besar, dia tengok dekat. Okey? Nama Rico, kita cakap hello dekat Rico. Okey, Rico. Dia cakap hello ya. Rico cakap apa? Hello. Okey, kasih lagi. Pas sikit. Okey, cakap hello. Rico orang cakap hello. Rico cakap apa? Hello. Okey, sini pula cakap hello dekat Rico. Hello. Hello. Dengar suaranya. Okey, Rico orang cakap hello. Rico cakap apa? Hello. Okey, situ. Okay. Suaranya asyik pakai mic. Okey, cakap hello. Hello. Rico semua cakap hello. Rico cakap apa? So Rico ni burung kakak tua yang paling pandai. Yang spesies yang paling pandai. Kalau untuk burung biasa, yang paling pandai adalah burung gagak. Okay? Burung gagak mempunyai IQ yang tinggi macam budak 6 tahun. Burung kakak tua ni, kakak tua CAG ni mempunyai IQ macam budak 5 tahun. So dia boleh cabukkan kita sampai 2 tahun. Kalau kita jahat dengan dia, kacau dia, dia boleh ingat muka kita sampai 2 tahun. Kalau kita baik dengan dia pun, dia boleh ingat kita sampai 2 tahun. Tak ada yang lebih daripada 2 tahun sebab IQ macam budak 5 tahun.
yang boleh hafal warna, boleh hafal bentuk segitiga, bulat, segi empat semua kalau kita ajar dia setiap hari. Dan juga seumur hidup boleh hafal dalam 3,000 patah perkataan. Dan umur hampir 7 tahun. Dia boleh hidup sampai 65 tahun. Kebanyakan di negara yang panas kering dan hidup 80 tahun ke atas. Jadi kat Malaysia, immunity kita tinggi, serap pucat, dia senang dapat sosemak. Jadi kita sentiasa monitor dia punya hidung. Kalau hidung dia nampak basah ataupun ada bubbles, kena kualiti dia secepat mungkin, letak lampu panas untuk stabil dia punya apa, suhu badan. Jadi dia sempat kena sosemak yang boleh menyebabkan pneumonia, paru-paru basah, kalau tidak ditangani dengan cepat. Jadi selama dia jadi pelakon terkenal, dia berlakon jadi pencuri. Dia mencuri handphone dekat bawah. Saya jadi polis, untuk session ni saya perlukan anda semua jadi film director. Cakap action, next. Okay, saya itu Rico. All my you. 3, 2, 1. Okay.